bisa jadi anak hebat. Ya. Hari ini Bu Erni dan teman-teman minta waktu teman-teman kecil tidak lama. Kita duduk baik, kita dengarkan acara demi acara, dan kita juga nanti ada tausiah. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, wabil khusus yang hadir di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan tahunan yang biasa sudah kita lakukan, bahwa kita sudah bersama-sama berbagi kasih sayang, berbagi kebahagiaan kepada teman-teman kita yang lebih membutuhkan. Akan saya laporkan lembaga taman kanak-kanak di Kecamatan Karang Tengah ada 33 yang mengikuti acara ini. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua lembaga-lembaga TK yang sudah mengirimkan donasinya untuk berbagi. Pertanggal 9 Oktober 2018, dana yang kita dapatkan adalah 25.095.000 rupiah. Kegiatan sambungan nasihatin ini yang ada di IGTK Kecamatan Karang Tengah yang mengadakan acara kegiatan ini. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk kecamatan yang ada di Kota Tangerang dan Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baqadallahu ta'ala bi kitabihil mubarakah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala taqhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini mungkin saya yang ketiga kali kalau nggak salah ya. Ya alhamdulillah, namanya masih betah, masih pengen lihat wajah Aliando kali ya. Ya mudah-mudahan kita semua ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal. Adik-adik, ini yang membuat ibu-ibu, guru-guru kita semua, ya, itu semua punya gairah, sungguh-sungguh dalam menjalankan amanat dari Allah, termasuk menjaga, melindungi, mengasihi, menyantuni anak-anak yatim dan du'af. Ini memang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ketika Rasulullah, ini terjadi di hari Idul Fitri, Rasulullah ingin berangkat sholat, melaksanakan sholat Idul Fitri. Pas begitu Rasulullah lagi jalan, ketemu dengan anak-anak, yang sebagian anak-anak main bersukaria, bercanda, penuh dengan kegembiraan, tertawa. Tapi ada satu anak yang lagi nangis mojok sambil ngempet di pohon korma. Ngempet di pohon anak-anak ngerti nggak ngempet? Ya, sendera, bersandar, ya, bersandar atau sendera. Ada anak lagi sender atau bersandar di pohon korma yang besar sambil menangis. Tahu kali nangis? Bagaimana coba nangis? Nah, kayak gitu nangis ya. Itu nangis. Kemudian Rasulullah kaget itu terkejut. Satu sisi yang lain bergembira main dengan teman-teman yang lain sambil tertawa riang gembira, tapi ada satu anak yang lagi bersandar di pohon nangis sambil ngisep jari. Nangis. Akhirnya Nabi kita Muhammad nyamperini, menghampiri anak yang nangis tadi. Ditanya oleh Rasulullah, "Mayabkika ya waladi, apa yang menyebabkan kamu menangis, hei anakku? Apakah kamu di hari raya ini nggak main dengan yang lain nih? Teman-teman kamu yang gembira pakai baju baru, sepatu, semuanya sandal baru, serba baru. Tapi yang atuk nih yang lagi bersandar di pohon pakaiannya udah lecek, udah kusem, alias jelek, sepatunya juga udah pada robek." Jadi hampir sama Rasul ditanya tuh tadi. Jawaban ini anak bapak, ini anak nggak tahu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kata ini anak bapak, saya bagaimana nggak sedih? Saya hidup sebatang kara, ibu saya nggak ada, bapak saya nggak ada. Ya, itu saya lihat anak-anak bermain enak, cuman saya sedih. Sedihnya saya pertama karena yang lain masih punya orang tua, saya tidak punya. Yang lain pakai baju baru, sementara saya bajunya jelek, udah kusem, udah kotor. Yang lain pakai sepatu baru, sedangkan saya sendal juga sendal udah mau putus. Sendalnya mau putus. Akhirnya ditanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nah, emang kemana kedua orang tua kamu?" "Orang tua saya yang laki-laki 2 tahun meninggal dunia. Orang tua ibu saya nih, ibunda saya baru 5 bulan meninggalkan saya." Akhirnya Rasulullah meneteskan air mata sedih. Rasulullah ikut menang. Akhirnya apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Nah, jangan khawatir. Jadikan aku ini sebagai ayah kamu, bapak kamu. Jangan takut, di rumah nanti ada Bunda Siti Aisyah. Kamu jadikan Bunda Siti Aisyah sebagai ibunda kamu, ibu kandung kamu. Nanti di sana ada kakak kamu Siti Fatimah Zahra, anggap ini sebagai kakak kamu, keluarga kamu. Dan nanti di sana juga ada kakak-kakak kamu, yaitu Sayyidina Hasan dan Hussein. Main bersama Hasan dan Hussein. Ini adalah cucu aku. Main bersama." Ya, itu akhirnya anak dibawa ke masjid. Setelah selesai sholat itu anak diajak oleh Rasulullah kemana? Ya, ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sampai di rumah Nabi kita Muhammad, itu anak dimandiin oleh Siti Aisyah, dipakai baju yang baru, disisirin, dikasih minyak rambut tuh anak, sendalnya juga baru. Akhirnya nih anak tadinya nangis bisa tersenyum. Kemudian kakaknya tampil siapa? Yaitu anak Rasulullah pertama Siti Fatimah. Ya, akhirnya digendong oleh Fatimah, disatukan oleh anaknya Fatimah, Hasan dan Hussein. Akhirnya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Ya Isa, ana wakafilal yatim fil jannah." Katana, "Hei Aisyah, dengarkan oleh kamu dan sahabat-sahabat yang lain. Nih saya bersama orang-orang yang mengurus, yang mengasihi anak-anak yatim. Nanti bersama aku bertetangga di sorga. Amin ya robbal. Amin ya robbal." Mau nggak masuk sorga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Caranya bagaimana kalau mau masuk surga? Harus berbuat baik kepada anak-anak ya. Harus menghormati ibu bapa dan juga menghormati ibu-ibu guru. Oh, kita maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ya alhamdulillah nih di sini. Ya, di Wana Mulia ini ada kegiatan santunan. Ini Bu, ya konsep seperti ini, hal yang seperti ini adalah bekal kita yang gak kerasa ya. Nanti untuk di alam berikutnya yaitu alam barzah dan alam akhir. Oh, ini modal kita Bu. Ibu yang nganterin aja nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, kenapa? Karena ini jadi modal ditulis sama Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tuh makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ini punya penyakit hati, sering galau, sering marah-marah. Lagi muda nih, dikit-dikit aja bermulut di hadapan suami, ya. Nah itu bagaimana caranya? Ternyata itu kita punya Bu, punya penyakit namanya penyakit hati. Suami pulang kerja, bukannya kita sambut dengan senyuman, tapi cemberut. Ada di sini, ada enggak? Dipoto. Ya. Tuh, mau enak enggak enak suami pulang kerja harus kita hadapi dengan senyuman. Kalau perlu dipeluk, dicium. Pak Ustaz, suami saya mendagang cendol, dipeluk juga kagak apa-apa, peluk juga. Pak Ustaz, suami saya mempetani, suka main di lumpur, gak apa-apa, bau lumpur singkep juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu Bu, kenapa kalau kita dikit-dikit kesel, ya kita ribut sama suami, akhirnya anak nih Bu yang jadi sasaran. Kita lagi berantem cuman masalah sepele ya, kalau bisa mah kita jangan di hadapan anak. Nanti anak juga nanya, ini mah kadang-kadang anak dibawa-bawa. Kita yang lagi marah sama suami, anak minta duit, no sama bapak lu, bapak kata ntar bapaknya dia minta duit sama bapaknya, no mama lu, yang anaknya tentu nangis terus gak ada yang bagi. Na'udzubillah amin. Nah itu kenapa tandanya kita punya penyakit hati. Makanya kata Rasulullah SAW, ini hadis ya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ja'a rajulan ila Nabi SAW, datang laki-laki kepada Nabi. Sakau Ilakal bin Koswa, dia mengadukan masalah hatinya yang keras, cirinya hatinya yang keras. Ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu rasakan? Saya hari-hari ini minggu-minggu ini Rasulullah sering emosi, sering marah-marah, hati manggel aja nih. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Insan ya ala ra'sil yatim aw ataibi. Ya makanya kita harus sering-sering ngusap kepala atau rambut anak ya. Ibu punya tetangga, ibu punya tetangga nih ya, biar hati kita lunak, lembut terus, biar kita nggak ada emosi dalam kehidupan kita nih ya. Punya tetangga kita susah atau anak yatim, panggil deh sini deh, usap palanya, tapi jangan diusap doang ya. Bagi duit itu mah anak, kalau dibagi duit nggak dilihat nominalnya berapa ya, anak juga kagak nanya kan begitu. Dikasih 5.000, bu girang bener, sampai lagi dikasih yang hijau bu. Oh girang tuh anak pengen beli es krim tuh gitu, kasih itu anak nggak usah doa bu dalam kitab itu anak tersenyum aja udah doa untuk kita. Kita bisa membuat tersenyum anak-anak yatim, maka nanti di surga kita masuknya ke surga itu dengan kasih sayang Allah dan juga penuh dengan ya kesenyuman, penuh dengan kegembiraan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah jadi konteksnya begitu. Kalau ibunda yang hadir di sini sering emosi ya, maka sering-seringlah ya kita ngusap atau mengasihi, nyantunin anak ya. Apa sih yatim itu? Kata Rasulullah SAW, man laisa lahu ab, anak yatim itu yang bapaknya nggak ada, yang meninggal dunia. Jadi yang bapaknya nggak ada meninggal dunia disebut anak ya. Tapi kalau bapaknya ada, ya bapaknya ada, cuma kagak pulang-pulang jadi bang tohir. Jadi bang, itu bukan anak yatim. Nantinya kalau kita menyantunin masuknya duaf. Duafa jangan ditulis anak, nggak boleh karena bapaknya masih ada. Jadi kalau bapaknya udah nggak ada, meninggal dunia, baru itu yang disebut hakikat anak yatim. Kalau bapaknya ada cuman nggak pulang-pulang, udah 77 tahun nggak pulang. Nah ini namanya bang toyib, bukan anak yatim. Itu anaknya nanti kalau memang mau disantuni dilihat kondisinya. Kalau kondisinya susah berarti masuknya kategori duafa, orang-orang yang lemah dalam arti bukan fisik tapi keadaan. Nah inilah kita di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa ammal yatima fala tadhar wa masaila fala tanhar." Ya, dan kepada anak-anak yatim kamu jangan berbuat kasar. Ingat Bu, kita bikin nangis anak yatim maka aras bergoncang. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? "Hei Daud, siapa yang membuat goncang arasku ini?" Ternyata ada di alam dunia seseorang yang lagi menghardik anak yatim. Menghardik bagaimana? Ada anak yatim lagi nangis, lagi kesusahan, dia berpoya-poya. Dia tidak peduli, ini membuat aras Allah bergoncang. Na'udzubillahi min wa amma sa'ila fala tanhar. Sama orang-orang yang tukang minta-minta, kita jangan beringas, kita jangan galak. Betul. Kalau ada pengemis bener-bener udah jompo, udah tua, jalannya juga udah ngesot lagi, Mbak. Tapi kalau ada pengemis jalannya gagah. Saya pernah ngikutin Bu, saya pengen tahu doang. Jadi dia jalannya begitu Bu, pas udah sampai di depan BCA gagah bener, ngerokok lagi perempuan. Nah begitu masuk warung Padang, kata saya, waduh gagahan dia, makannya di warung Padang. Nah makanya hati-hati, sekarang banyak penipuan, pura-pura susah, pura-pura sakit. Bagaimana? Kalau bisa mah sedekah yang paling afdol itu sedekah sama orang di sekitar kita yang kita tahu kehidupannya, betul. Oleh karena itu, alhamdulillah. Jadi tujuannya di sini nih mengadakan santunan bakti sosial ini bukan saja kita meraih pahala, tapi juga kita mendidik anak-anak kita agar selalu nanti dewasanya dia bisa berbakti. Kenapa? Karena sudah dicontohin nama ibu-ibu yang ada di sini. Nih guru kita disebutnya ya ibu-ibu yang memberikan tarbiyah, pendidikan. Makanya pendidikan yang lebih abdul kayak gini. Kenapa? Ya ngasih contoh lah langsung. Jadi bukan cuman apa namanya tuh kita cuman begini doang, tapi tidak ada kegiatannya, tidak ada prakteknya. Tapi ini nanti kita kasih tuh anak-anak yatim, anak-anak kita yang hadir di sini semuanya ngeliatin. Maka itulah yang disebut ya bilmahal atau bilhal. Namanya dakwah bilhal itu lebih baik ketimbang kita cuman ngasih ya sesuatu perkara yang jadi masukan untuk dia. Ya makanya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama ya karena waktu udah siang juga, anak-anak kasihan nih ya duduknya udah serba salah tuh. Nah, Ustaz Sofian aja kali ya, Ustaz Sofian yang doa ya. Mari sama-sama adik-adik semua, ibu-ibu ya, kita baca suratul Fatihah. Nanti habis Fatihah langsung doa oleh Ustaz Sofian. Kita baca suratul Fatihah, kita doain ya ibu-ibu kita, guru-guru kita agar senantiasa dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dan juga orang tua kita semua, saudara-saudara kita, ya mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini ya, dengan kita berbagi insya Allah dicatat amal kita dan kita akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alahaniyah wa fi kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'im. Assalamualaikum.